Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali dalam Intai Intai Deco, pencetus ilham daya kreatif anda. Ingin tahu kediaman siapa yang kami intai minggu ini? Teruskan bersama kami untuk 30 minit seterusnya. Mengamati perincian rumah pusaka di tengah-tengah kesibukan kota metropolitan. Banglo mewah di kawasan perumahan elit berkonsepkan moden. Dan daya kreatif Wak Dolah menata hias kediaman dengan jubin terbuang. Kampung Baru adalah perkampungan Melayu tertua di Kuala Lumpur. Walaupun dihimpit dengan rentak kemajuan dan arus pemodenan, Kampung Baru masih tebal dengan budaya dan tradisi Melayu di ibu kota. Dalam arus pemodenan, terdapat rumah-rumah yang masih kekal dengan ciri-ciri tradisi Melayu. Intan Shazliana Ahmad Shah mengintai keunikan rumah pusaka keluarga Nornizan Abdul Salam yang terletak di tengah-tengah kesibukan kota metropolitan Kuala Lumpur. Di celah-celah arus pembangunan yang pesat, rumah tradisi Melayu yang berusia lebih setengah abad masih berdiri teguh di tengah-tengah ibu kota. Rumah pusaka yang terletak di Kampung Baru, Kuala Lumpur adalah amanah arwah mertua kepada Nornizan Abdul Salam dan suaminya. Rumah ini dah ada di sini, di Kampung Baru ini sejak sebelum merdeka lagi. Asal rumah ini, bentuk rumah ini memang dikekalkan macam ini sampai sekarang. Cuma interior dekat dalam dia kami ubah suaikan dengan cara hidup sekarang lah. Walaupun usia rumah ini melebihi separuh abad, ia masih kukuh kerana penjagaan rapi oleh Nornizan yang lebih mesra dengan panggilan Noni. Sebaik melangkah ke dalam rumah, kami tertarik dengan barangan lama milik arwah mertua Noni yang disusun kemas di satu sudut. Dalam segi perubahan dia ada dalam 50% lah boleh dikatakan. Tempat yang kita orang duduk ni sekarang, dulu dari sana tangga terus tak ada beranda ni. Lepas tu bila macam mana arwah Baba dia besarkan dari segi interior, lantai dah diubah suaikan semualah. Selain pada lantai, tingkap dulu tingkap jenis yang panjang yang ada banyak insil, tapi dengan sebab kak abang ipa saya cakap diorang dah ubah suaikan dengan tingkap cermin. Sekarang ni kami kekalkan juga dengan tingkap cermin tu, cuma dalam dia kami tak pakai lansir, kami pakai blinds, wooden blinds, sedang nak dibersihkan semualah. Masih mengekalkan seni bina asal, Noni dan suaminya Muhammad Nur Hassan memilih perabot kayu untuk ruang tamu dan ruang makan. Noni menyuai padankan perabot lama yang masih elok dengan perabot baru agar ruang tambah berseri. Susun atur perabot dan hiasan yang teratur menjadikan ruang rumah nampak luas dan kemas. Alhamdulillah, kami serasi dengan konsep mix and match. Tapi kami kekalkan banyak dalam perabot kayu lah. Jadi English is just a bit here and there, just to add in apa yang, you know, just the frills of it. Jadi kami masuk ke rumah ni macam is the house that we yang kami sepatutnya jagalah. Untuk pasal rumah ni rumah pusaka ya. Dari ruang tamu, kami intai pula ruang dapur rumah pusaka ini. Memilih konsep mix and match, Noni menerapkan elemen hiasan Inggeris untuk menambah seri ruang. Bahkan ruang yang luas memudahkan pergerakan ketika berada di dapur. Saya memang suka dapur yang luas. Tak ada kata nak ada English concept ke, Malay concept ke. Itu yang saya rasa when I like to cook, I want something that is easy for me and I want good things for me to use
in cooking. Meninjau ke kamar anak lelaki tunggal pemilik, gaya dekorasinya ringkas dengan peralatan muzik sebagai titik tumpu utama. Sementara di kamar anak perempuannya pula, Noni bijak menyusun perabot agar ruang tampak kemas dan selesa. Kamar utama yang berkonsepkan klasik dihiasi indah dengan rona senada. Kami tertarik dengan daya kreatif Noni yang menggunakan aksesori rambut sebagai hiasan kelambu katil. Lansir katil tu dulu saya pakaikan tassel ikat di empat penjuru. Tapi rasa macam dah jemu. So, I don't know where it came from the idea. So, I just satu hari saya pergi dengan anak saya pergi pergi ke kedai. Rasa nak beli spek rambut. Anak saya kata tanya kenapa nak buat untuk ikat kelambu, ikat lansir katil. Jadi saya belilah 8 pieces. So it looks okay. Seorang yang kreatif, Noni gemar berada di ruang kerja ini sambil melakukan seni halus cantuman. Malah apa sahaja aktiviti bersama keluarga, sama ada menonton TV atau perbincangan, di ruang kerja inilah tempat mereka. My favorite ruang boleh dikatakan untuk saya dapur dengan tempat saya bekerja. Itu memang saya memang pakai sepenuh masa. Selain gaya dekorasi kediaman, kami juga tertarik dengan hobi yang dilakukan Noni. Hasil seni yang dihasilkan amat mengagumkan. Jadi saya pada masa lapang saya memang dari dulu lagi sejak 15 tahun dulu. Saya memang dah suka dalam hal-hal cantuman dalam bahasa Inggeris dia patchwork and quilting. So that is my hobby. So antara quilt yang boleh dilihat dalam bilik tu memang hasil tangan saya. Mula-mula saya buat untuk kawan, lepas tu untuk orang rumah dan semua. Jadi masih saya kekalkan lagi hobi itu untuk mengisi masa lapang saya lah. Walau apa jua konsep penataan yang diterapkan dalam sesebuah kediaman, pemilihan dan susunan perabot serta aksesori hiasan yang sesuai menjadikan ruang tampak menarik dan cantik. Biarpun ia sekadar rumah tradisi Melayu yang usianya melebihi 50 tahun. Rumah ini mostly untuk entertainment. So bila family datang, family members, they will enjoy every area of the house. Anda masih bersama saya Nur Azlina Rizwan dalam Intai-Intai Deko. Sebut saja Country Heights Kajang, tentunya ia dikaitkan dengan kawasan perumahan mewah dengan gaya hidup yang aman jauh dari kesibukan kota. Bagi pasangan suami isteri yang memiliki sebuah banglo di kawasan ini, mereka mengilhamkan kediaman yang lapang dan luas khusus untuk ahli keluarga berkumpul beramai-ramai. Dari sebuah rumah tradisional, Intai-Intai Deko ke kawasan perumahan elit Country Heights Kajang bagi mengamati perincian hiasan banglo berkonsepkan moden. Setiap individu pasti mengimpikan memiliki sebuah kediaman untuk keselesaan keluarga. Banglo tiga tingkat yang di kawasan perumahan Country Heights Kajang mencuri perhatian kami. Halamannya yang lapang, satu kelebihan tak kalah mengadakan sesuatu majlis keramaian. Plan of the house is about the family celebration. So, rumah ni mostly untuk entertainment. So, bila family datang, family members, they will enjoy every area of the house. Segenap kawasan rumah ni, tertumpu pada kawasan kolam renang lah. Penggunaan perabot berwarna putih menjadikan ruangan nampak lebih terang dan luas. Bagi pasangan tuan rumah yang enggan dikenali, warna putih mencetuskan suasana harmoni. Putih adalah base color. And color yang lain mungkin pada
setiap ruang ada color-color tema yang berbeza. Ungu, kita ada orange, ada black, ada hitam dan sebagainya. Tapi putih mungkin dapat disenangi oleh banyak pihak lah, so not too extreme. And putih are clean and quite cheap lah, I would say, untuk tujuan tu. Lampu bukan hanya sekadar cahaya penerang. Warna cahaya, tahap keterangan dan reka bentuk lampu mencetus suasana yang berbeza dalam sesuatu ruang. Reka bentuk lampu memainkan peranan penting bagi menghidupkan suasana. Berkonsepkan glamour, perabot yang dihiasi permata serta mempunyai elemen kilauan menjadikan ruang tampak lebih eksklusif dan mewah. Fabric asas untuk rumah ini is, we call it a glam chic lah, ya. So something yang berteraskan glamour. So kebanyakan ruang menggunakan apa tu belian-belian ataupun berteraskan belian ataupun kaca untuk mendapatkan efek tu. So kita dapati dekat bahagian wallpaper juga ada some significant untuk kaca-kaca yang berteraskan wallpaper yang berbentuk itu. Gaya hiasan ruang menonton yang berkonsepkan modern, amat ringkas dan tidak sarat dengan pelbagai aksesori hiasan. Warna orange yang diterap menceriakan lagi suasana. Menampilkan konsep hiburan di dalam rumah, pemilik menyediakan satu sudut ruang untuk hiburan dan santai untuk sanak saudara. Meninjau ke kamar beradu, warna coklat untuk bilik tetamu menjadi pilihan. Warna putih untuk kamar anak perempuan pula mencerminkan kepribadiannya. Manakala fabrik dan kertas dinding berwarna ungu menjadi daya tarikan si kecil. Warna hitam yang melambangkan keberanian dan bergaya sesuai untuk kamar anak lelaki yang mempunyai sudut pejabat dalam kamar. Meminati elemen seni bina, pemilik menghiasi dinding dengan pelbagai gambar bangunan hitam putih. Bahkan pemilik juga menggantung bingkai gambar hiasan untuk menghidupkan suasana. Our charge is to give the mood for the house, and kita cuba untuk explore ruang-ruang yang berbeza. Kita tidak menggunakan figura binatang dan sebagainya. Kebanyakannya organik ataupun flower. Yeah. So mungkin pada mood dan kesesuaian tinggi ruang siling dan sebagainya lah, ya. Kita boleh tengok pada satu-satu ruang acaranya agak besar, ya. Daripada satu ruang acaranya kecil sebab mungkin kita nak tunjukkan elemen lain dalam ruang tersebut. Selain putih, warna hitam menjadi pilihan pemilik untuk tampak mewah. Konsep moden di ruang makan dengan kombinasi warna hitam dan putih nampak eksklusif. Berteraskan konsep glamour di dapur, pemilik memberi sentuhan warna gold delight pada kabinet agar kelihatan lebih unggul dan menawan. Malah pemilik juga bijak menyuai padan warna perak dan putih untuk ruang dapur kering yang selari dengan ruang makan utama. Reka bentuk banglo yang unik membuatkan pemilik membina kolam renang yang terlindung dari sinaran matahari di belakang kediaman. Apa yang pasti, setiap sudut kediaman memberi inspirasi dan keselesaan kepada si penghuninya. Keseluruhan ini saya siapkan makan masa juga lebih kurang 5 tahun, 6 tahun. Dekorasi rumah lazimnya mencerminkan sifat dan karakter si pemilik rumah. Begitu juga dengan empunya nama Hasbullah Mahmud atau lebih dikenali sebagai Wak Dolah. Rumah yang didiami lebih 20 tahun dihiasi dengan pelbagai jenis jubin yang berwarna-warni. Saya sekarang ni fikirkan benda yang ni benda terbuang. Jadi saya fikir pula sayanglah benda terbuang, tak ada siapa yang nak ambil. Jadi saya pun ambil lah buat benda ni, ulahkan balik lah. Seorang yang obses terhadap jubin, Wak Dolah mengumpul jubin-jubin lebihan kontraktor sejak 10 tahun lalu.
Kerana minat yang mendalam, dia mencuba mengolah jubin lebihan menjadi sesuatu yang unik. Keseluruhan ini saya siapkan makan masa juga lebih kurang 5 tahun, 6 tahun. Kalau orang tak ada pengalaman memang susah. Tapi macam saya, Minik kata kalau dah cuba sekali itu terus sajalah saya buat. Saya tak ada kira patah baliklah, saya teruskanlah. Kami tertarik melihat keunikan jubin yang menghiasi setiap sudut rumah Wak Dolah. Dinding dan siling kediaman dihiasi dengan pelbagai corak jubin, hasil daya kreatif yang mengagumkan. Walaupun tidak mahir, Wak Dolah akui dia memasang jubin mengikut teknik dan kaedah yang dicipta sendiri. Cara dia tu tak susah. Mereka kata saya tampal apa papan dulu. Kemudian dah tampal papan dulu, dah kuih dah siap, saya cat. Kemudian bila cat, saya taruhlah biar mosaik tadi. Saya ambil gam, saya taruhlah gam. Lepas tu saya apalah, paku. Lepas saya paku, saya lipatlah. Dia gam tadi dengan paku tadi tu antara dua tu di dua-dua melekat. Saya test dulu. Bukan saya main buat begitu saja. Saya test dulu. Kemudian saya test dulu, saya duduk dalam setengah jam, satu jam, dia takkan jatuh. Okeylah, saya buat macam itu. Sampai habislah. Wak Dolah beruntung kerana minatnya disokong penuh ahli keluarga. Setiap ruang yang dihiasi pelbagai bentuk jubin mempunyai rahsia tersendiri. Bahkan dinding bahagian luar rumah juga dihiasi jubin hasil cipta Wak Dolah sendiri. Saya fikir daripada luar dulu saya buat. Saya tak fikir dari dalam. Apabila saya dah buat siap di luar, baru saya buat di dalam. Sebabnya saya buat luar dalam ni, dia pantulan cahaya matahari itu siang dan malam dia tak sama. Apabila siang dia panas, apabila malam dia membawa haba tu dipanas juga lagi. Jadi saya pasang mosaik ni luar dengan dalam, dia sama aja. Dia tak ada luar apa dah, panas tak ada apa tak ada. Keadaan dia stabil. Wak Dolah yang terkenal sebagai tukang urut turut menata ruang khas untuk mengurut dengan jubin terbuang. Kreativiti Wak Dolah sering menjadi topik perbualan pesakit-pesakitnya yang disifatkan sebagai sangat kreatif. Itu buat ketenangan. Supaya orang tu burut, dia tenang, dia senang. Dia tengok benda tu pun, kalau Wak urut-urut pun rasanya macam sakit, tak sakit. Dia terasa lah macam tengok-tengok benda-benda tu keliling. Oh, alamak Wak, aku belum nampak lagi rumah macam ni Wak, dia kata. Terhibur aku Wak, dia kata. Sebab rumah Wak lain, padang lain. Hasil seni majlis rekaan Wak Dolah diabadikan di setiap ruang kediamannya. Dari bilik berurut sehinggalah ke ruang santai keluarga, setiap satu mempunyai corak dan rekaan yang berbeza. Kami dimaklumkan tiang rumah juga mendapat sentuhan kreatif Wak Dolah sendiri. Benda ni sebenarnya dia macam-macam rupa lah, dia berbentuk lah, ada yang kecil, ada yang besar, ada yang sedang, ada apa. Saya ambil lah benda-benda ni, saya reka sendirilah. Ini saya corakkan macam ni, ini ada kuning, ada merah, saya belang-belangkan lah. Jadi masa tu kira ibaratkan saya tak beli cat lah nanti kalau dah jadi. Kalau saya tengok pandangan saya, oh saya suka, mungkin orang lain pun sukalah. Macam tu. Oleh kerana kelainan yang ditonjolkan dalam penataan kediaman, Wak Dolah menjadi buah mulut penduduk setempat. Tanpa menghiraukan pandangan orang, dia meneruskan usaha agar teratak keluarganya tampak unik. Jubin dinding masalahnya saya pasang jubin dinding dulu. Pasang dinding dulu, dah pasang dinding saya baru pasang lantai. Yang benda atas ni saya kendian pasang. Jiran-jiran dia tengok masa saya buat tu, dia cakap lah macam-macam lah. Ada rumah jirapah lah, rumah itu, rumah ini. Yang terbaik yang tak sedap sekali yang dia cakap saya orang gila. Ini Wak Dolah sudah gila, saya tak apa. Saya gila saya tak apa. Gila saya membuat rumah tak apa. Bukan saya usik orang. Dengan semangat cekal dan kesungguhan Wak Dolah berjaya menyempurnakan hasrat membina istana untuk keluarga tercinta. Walaupun mengambil masa yang agak lama untuk menata keseluruhan rumah dengan jubin terbuang, dia berasa bangga dan berpuas hati dengan hasil seni halus ciptaan sendiri. Paparan itu tadi mengakhiri Intai-Intai Deko minggu ini. Sebarang komen atau idea bolehlah emailkan di alamat intaideko@tv3.com.my. Saksikan paparan menarik minggu hadapan.
saya suka kepada klasik, saya suka kepada seni dan alam hutan dan lebih kepada macam resort Bali sebab saya ni memang berasal daripada orang kampung, jadi banyak dekat dengan hutan. Jadi saya nak kembali duduk di suasana yang aman dan tenteram. Saya cuba menerapkan konsep antara English dengan traditional. Mahal, murah, besar, kecil, baik, buruk. Arti bagi diri saya, apabila buat sesuatu perkara, mesti nak mendatangkan kepuasan. Saya Nur Azlina Rizwan dan kru penerbitan Intai Intai Deko mengucapkan salam hormat sehingga kita jumpa lagi minggu hadapan. Bye.